はあ。 Dayan Madison berasal dari keluarga yang berantakan. Ibunya adalah seorang pecandu yang rela meninggalkan suami serta putrinya yang masih kecil demi narkoba. Bahkan, dia rela menjajakan diri demi membiayai kebiasaan buruknya itu. Beranjak remaja, Dayan terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa batasan norma. Dia tidur sana-sini dengan banyak pria tanpa sedikit pun khawatir pada konsekuensinya. Hingga suatu hari, Dayan pun mengandung hasil hubungannya dengan John Baldwin, salah satu pemuda yang ditidurinya. Sialnya, John tidak mau bertanggung jawab dan meminta Dayan menggugurkan saja, tetapi Dayan menolak dan dia memilih untuk mempertahankan. Akhirnya, pada tanggal 15 Oktober tahun 1977, Michael Madison lahir di kota Cleveland, Ohio kelahirannya tidak diinginkan atau direncanakan oleh ibu ataupun ayahnya. Bahkan sejak lahir John Baldwin tidak mengakui Michael sebagai putranya, sedangkan ibunya membesarkan Michael tanpa kasih sayang. Diane yang tumbuh dewasa tanpa sosok ibu, sekarang jadi ibu yang kasar dan tidak perhatian pada putranya Michael. Diane sering membawa banyak laki-laki pulang ke rumah demi kesenangannya sendiri. Bahkan membiarkan mereka ikut-ikutan main tangan kepada putranya, Michael. Michael Madison bertumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Ibunya, yang seharusnya mengasihi dan melindunginya, justru jadi orang pertama yang mengayunkan tangan kepadanya. Ketika beranjak dewasa, Michael jadi sosok penyendiri dan sulit bergaul. Akibat kekerasan yang dialaminya di rumah, Michael jadi langganan ke IGD. Awalnya tidak ada yang curiga melihat cedera Michael, hingga suatu hari cederanya begitu parah dan pihak rumah sakit pun segera melaporkannya kepada dinas sosial. Petugas sosial yang datang ke rumah sakit melihat betapa menderitanya bocah itu. Lebam bekas benda tumpul ada di sekujur tubuhnya, bahkan ada yang membengkak pada area pribadinya. Sayangnya, Dinas Sosial secara sembrono memindahkan Michael Madison dari rumah ibunya ke rumah neneknya, seorang mantan wanita malam dan pecandu. Bagaikan pindah dari satu neraka ke neraka yang lain, tidak ada perubahan berarti dalam kehidupan Michael. Pada tahun 1982, Michael kembali tinggal bersama ibunya yang sudah punya anak lagi hasil dari hubungan yang tidak jelas, meski perilaku Dayan tetap kasar tetapi sekarang Michael tidak sendirian melalui penderitaannya. Secara bergantian atau bersama-sama, Michael dan adiknya dirawat di Mount Sinai Hospital. Michael bertumbuh menjadi remaja bermasalah dan akhirnya kabur dari rumah ibunya ketika berusia 16. Sejak itu, Michael hidup menumpang atau menggelandang di mana saja. Michael menderita luka batin akibat perilaku ibu dan neneknya hingga membuatnya jadi membenci sosok wanita Kepolosan Michael yang sejak kecil ternoda akibat mendengar dan melihat aksi tak senonoh ibunya dengan banyak pria di rumah membuatnya bertumbuh dewasa jadi sosok yang mesum. Karena begitu besar kekecewaannya terhadap dua wanita yang telah merusak hidupnya, Michael pun mulai melakukan pelecehan pada sejumlah wanita. Setahun setelah keluar dari rumah ibunya, Michael pertama kali didakwa atas perilaku tidak pantas setelah menyentuh seorang teman wanita di sekolah secara tidak sopan. Pada awal tahun 2000-an, Michael dihukum setahun di penjara gara-gara penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2002, sesaat setelah dibebaskan, Michael nekat menculik seorang gadis remaja dengan niat mau melecehkan tetapi beruntung aksinya ketahuan petugas yang langsung menangkapnya. Akibat aksinya itu Michael dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan namanya masuk dalam daftar penjahat kelamin. Setelah dibebaskan, Michael kembali mengulangi kejahatannya kepada korban lain. Sayangnya, aksi Michael baru terungkap beberapa tahun kemudian. Pada tanggal 19 Juli tahun 2013, kepolisian wilayah East Cleveland menerima laporan dari seorang pria bernama Shawn Child terkait bau tak sedap dari salah satu garasi yang disewakan di dekat rumahnya. Begitu tiba di lokasi, polisi langsung mencium aroma pembusukan yang dimaksud Shawn Child dari dalam salah satu deretan garasi yang ada di sana. Mereka segera memeriksa dalamnya dan menemukan sumber bau berasal dari bungkusan plastik sampah hitam. Ketika dibuka, isinya jasad wanita tanpa busana. Penemuan itu ditetapkan sebagai kasus pembunuhan, dan lokasi ditutup untuk kepentingan penyelidikan. Polisi menyisir area sekitar garasi untuk mendapatkan identitas wanita malang itu, serta menemukan lebih banyak petunjuk. Saat itulah mereka menemukan dua jasad wanita tanpa identitas dalam kondisi terbungkus rapi, namun keduanya sudah masuk tahap pembusukan. Yang pertama, mengenakan hoodie berwarna hijau ditemukan di halaman belakang rumah berjarak 91 meter dari garasi di mana korban pertama ditemukan, sedangkan yang kedua masih mengenakan legging motif macan ditemukan dalam ruang bawah tanah yang berada di rumah kosong berjarak 180 meter dari lokasi korban kedua. Berdasarkan informasi yang didapatkan polisi, ternyata garasi di mana korban yang ditemukan pertama kali disewa oleh seorang pria bernama Michael Madison. Polisi dengan cepat mengenali sosok Michael berkat semua aksi kejahatannya selama ini. Namanya tercatat sebagai penjahat kambuhan, sekaligus tercatat dalam daftar penjahat kelamin. Pada hari yang sama, polisi berhasil menangkap Michael Madison yang sedang bersembunyi di rumah ibunya, Diane Madison. Sempat terjadi negosiasi selama dua jam lebih sebelum akhirnya Michael menyerahkan diri. Setelah polisi menggeledah apartemen Michael yang berlokasi di sebelah timur kota Cleveland, di sana mereka menemukan bukti terkait proses pembusukan ketiga korbannya. Pemeriksaan forensik akhirnya berhasil mengidentifikasi ketiga korban. Mereka adalah Setisa Sili, seorang wanita berusia 28 tahun yang sudah dilaporkan menghilang sejak bulan September tahun 2012. Kemudian, Angela Deskins, seorang wanita berusia 38 tahun yang sudah dilaporkan menghilang sejak bulan Juni tahun 2013. Dan yang terakhir adalah seorang remaja bernama Cyrilda Helen Teriyang. Sirelda menghilang sejak tanggal 10 Juli tahun 2013 saat meninggalkan tempatnya bekerja paruh waktu. Ketiga korban adalah wanita keturunan Afrika Amerika yang menerima pelecehan sebelum akhirnya meninggal dunia. Diketahui Angela dan Sirelda meninggal dunia akibat cekikan kabel. Sedangkan penyebab kematian Seti Sasili tidak berhasil ditemukan karena kondisinya saat ditemukan paling buruk. Selama interogasi, Michael mengaku aksinya terinspirasi dari kasus Anthony Sewell yang dihukum mati pada tahun 2011 setelah menghabisi 11 wanita yang dilecehkannya. Seorang tetangga Michael mengaku pernah melihat pria itu mengamuk pada seorang wanita yang diancam akan berakhir seperti korban Anthony Sewell. Tiga hari setelah penangkapannya, Michael Madison didakwa atas tiga tuduhan pembunuhan. Namun beberapa bulan kemudian dakwaannya dirubah menjadi 14 tuduhan, di antaranya dua tuduhan pembunuhan atas ketiga korban, tuduhan penculikan, tuduhan berhubungan jasad, tuduhan pelecehan, dan tuduhan pelanggaran aturan mantan napi yang dilarang punya senpi. Michael Madison terancam hukuman mati atas daftar panjang aksi kejahatannya itu. Persidangan dimulai tiga tahun kemudian pada tanggal 4 April tahun 2016. Sebanyak 50 saksi hadir dalam persidangan, termasuk Sean Child, pria yang melaporkan bau anjir ke polisi. Rupanya Sean pernah menegur Michael soal parkiran, namun Sean mengaku setelah insiden itu, dia jadi takut pada Michael. Sedangkan mantan kekasih Michael mengaku pria itu menunjukkan dengan jelas kebenciannya pada wanita selama mereka menjalin hubungan. Bahkan Michael pernah mengatakan hal itu kepada mantannya. Akhirnya, sebulan kemudian pada tanggal 5 Mei tahun 2016, Dewan Juri menyatakan Michael Madison bersalah atas semua dakwaan dan pada tanggal 2 Juni tahun 2016, Hakim Nancy McDonald, seorang hakim wanita di Cleveland, menjatuhkan hukuman mati kepada Michael Madison atas aksi keji yang dilakukan karena sangat membenci wanita. Saat persidangan pembacaan, hukuman berlangsung sempat terjadi aksi penyerangan. Ayah Sirelda, salah satu korban, mengaku kesal melihat Michael Madison tersenyum sinis. Spontan, pria itu menyerang Michael yang telah menghabisi putrinya. Lewat pengacaranya, Michael Madison mengajukan banding atas hukuman matinya dengan alasan menderita gangguan kejiwaan akibat masa kecil yang penuh trauma. Tetapi alasan itu ditolak oleh hakim yang menilai Michael melakukan aksinya dalam keadaan sadar dan sudah cukup dewasa untuk menentukan salah dan benar. Empat tahun kemudian, pada tanggal 21 Juli tahun 2020, hakim di pengadilan tinggi Ohio menolak permohonan banding Michael Madison dan menetapkan hukuman matinya sebagai keputusan sah yang mengikat secara hukum. Hingga saat ini, Michael Madison masih menunggu pelaksanaan hukumannya. Pada tanggal 22 Juni tahun 2019, Diane Madison, ibu dari Michael, kehilangan nyawanya secara tragis dalam sebuah aksi penyerangan di rumahnya. Pelakunya adalah salah satu dari cucu Diane yang bernama Jalen Plummer. Selain menghabisi neneknya, Jalen juga mencederai dua sepupunya yang tinggal di sana. Beruntung mereka berhasil kabur dan minta pertolongan dari tetangga. Salah satu dari sepupu Jalen yang cedera adalah putri dari Michael Madison yang tidak diakuinya, sama seperti ayahnya yang tidak mengakui Michael sebagai putranya. Akhirnya, pada bulan Juni tahun 2021, Jalen Plummer mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat 30 tahun kemudian. Memang tidak mudah memutus trauma seseorang akibat bertumbuh dalam keluarga yang berantakan, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Michael Madison memang tidak bisa memilih keluarga di mana dia dilahirkan, tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan untuk merubah masa depannya. Seandainya Michael memaafkan kesalahan ibu dan neneknya, dan menemukan jalan untuk berdamai dengan masa lalunya. Maka, Setisa Shelley, Angela Denkins, dan Sirelda Helen Teriang tidak akan jadi korban kebencian Michael pada wanita. Memaafkan sama saja dengan meninggalkan ransel berat yang membebani kita saat berjalan. Dengan begitu, langkah kita akan lebih ringan menuju masa depan. Karena ketika kita memaafkan seseorang, sama artinya kita menyayangi diri kita sendiri. Semoga para korban beristirahat dalam kedamaian, dan keluarga mereka yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.